Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam budaya. Ketemu lagi di channel Cakra Panorama ya. Kali ini kami berada di Gunung Bromo. Nah, tepat di puncak Gunung Bromo ini kami akan mereview sedikit ya. Jadi di sini tuh gurun pasir semua. Seperti ini gurunya ya. Sobat Cakra, jadi hari ini tuh panas banget ya mataharinya. Mataharinya panas banget. Dan di sini lumayan ramai ya. Nah, ini yang unik ini ya. Kita berada di area tengah-tengah Gunung Kawah Bromo, Sobat Cakra. Jadi ini adalah fenomena alam dulunya ya. Dulunya terjadi letusan-letusan yang dulunya ini adalah danau ya. Dulunya adalah danau atau ada sumber air dulunya ya di sini. Tapi dulu berhubung adanya ini letusan gunung akhirnya membentuk kawah seperti ini. Jadi seperti ini adalah gunung yang namanya apa? Gunung Batok ya. Nah, ini adalah Gunung Bromonya, Gunung Bromonya. Nanti kita akan naik ke sana ya. Nah, ini adalah Gunung Bromonya. Kita berada di tempat ini. Nah, Gunung Bromo ini unik ya, Sobat Cakra. Jadi Gunung Bromo ini mempunyai sejarah dan legenda suku Tengger Bromo ya, Sobat Cakra. Jadi seperti ini, bisa dilihat ya hari ini. Nah, sejarah Gunung Bromo itu sendiri atau Brahma memiliki ketinggian sekitar 2.300 mdpl. Jadi berada di Jawa Timur, merupakan gunung yang terhampar di kawasan kompleks pegunungan Tengger. Nah, jadi ini sangat luas sekali ya, Sobat Cakra. Jadi ini tidak lepas dari sejarah Majapahit juga ya. Jadi pada masa-masa akhir Majapahit, yaitu pada masa Brawijaya 5 ya, Sobat Cakra. Jadi gunung ini juga disebut Kaldera Tengger, merupakan sebuah gunung berapi aktif ya, yang memiliki tengah 800 meter atau utara selatan ya. Jadi sangat lebar sekali ini. Jadi menurut sejarah yang beredar, dikatakan bahwa Gunung Bromo memiliki nama Gunung Tengger dan ketinggian pada 4.000 mdpl ya, Sobat Cakra Panorama. Jadi akibat sebuah letusan gunung besar terbentuklah lembah seperti ini ya. Lembah besar menciptakan sebuah kaldera. Di dalam kaldera tersebut terdapat lautan pasir ya. Jadi ini adalah lautan pasir yang berada di tempat ini. Selain itu muncul gunung baru seperti Gunung Kursi, Gunung Widadaren, Gunung Watangan, Batok, dan terbaru hingga saat ini yaitu Gunung Bromo. Jadi Gunung Bromo ini sendiri memiliki legenda yang sangat erat dengan kaitan sejarah ya. Jadi konon pada zaman dahulu kala ya, ketika ini Kerajaan Majapahit mengalami serangan dari berbagai daerah. Jadi penduduk pribumi dari Majapahit itu ya kebingungan untuk mencari tempat tinggal ya, hingga pada akhirnya mereka pergi terpisah menjadi dua bagian. Jadi ini tidak luput dari sejarah dari Majapahit ya. Jadi pertama menuju ke Gunung Bromo dan yang kedua menuju ke Pulau Bali. Jadi saat ini Pulau Bali itu masih sangat kental sekali dengan adat istiadatnya Kerajaan Majapahit. Jadi mulai dari bangunan dan sampai saat ini juga ya masih kental dengan adat budaya itu ya, Sobat Cakra. Nah, di Gunung Bromo ini sendiri masih kental juga dengan adat itu. Perlu diketahui ya. Jadi di sini tuh ada namanya Kasodo ya, Sobat Cakra. Jadi kita itu tadi itu kemarin tuh berangkat jam 9 malam, nyampe sini jam 12 malam. Jadi kita tadi di nyampe dari berbagai tempat ya. Jadi ada beberapa tujuan dan ini adalah kita di gurun pasir ini. Jadi sangat luar biasa sekali sih ini hari ini, Sobat Cakra Panorama. Jadi pada era Gunung Bromo terdapat sebuah suku yang bernama suku Tengger. Jadi nama suku Tengger tersebut berasal dari legenda Roro Anteng dan Joko Seger yang mereka yakini sebagai asal usul Tengger itu. Teng akhiran nama Roro Anteng ya, dan Ger akhirnya nama dari Joko Seger, sehingga Bromo sendiri memiliki
Jadi menyebutnya sebagai Gunung Bromo, kemudian menyebutnya Gunung Bromo ya, Lomba Cakra. Jadi dipercaya sebagai Gunung Suci pada masa itu, pada masa Kerajaan Majapahit di era akhir Brawijaya V ya. Jadi cerita rakyat suku Tengger Gunung Bromo ada sebuah kisah sejarah Gunung Bromo. Jadi dari sebuah pertapaan istri seorang Brahmana ya, Pandita Baru saja melahirkan seorang putra ya, dengan fisiknya sangat bugar dengan tangisan yang sangat keras ketika lahir. Karena bayinya juga tersebut bernama, mereka beri nama Joko Seger ya. Wow, sangat luar biasa Sobat Cakra. Kita kali ini berusukan di sini. Jadi di sini tuh masih banyak menyimpan sejarah-sejarah yang akan kental dengan Majapahit ya, Sobat Cakra. Jadi pada era-era Brawijaya V ya, Sobat Cakra. Jadi seperti ini. Oke Sobat Cakra, bisa dilihat seperti ini. Kita lihat Gunung Bromonya. Jadi ini adalah Gunung Batok, Gunung Bromo yang baru pada masa itu ya. Jadi nanti kita akan naik ke sana untuk melihat-lihat gunung ini seperti apa. Nah, jadi ini sangat luar biasa sekali, sangat fantastis, sangat bombastis juga ya, karena memang memiliki area-area yang sangat luar biasa peninggalan dari zaman dahulu ya. Ada sejak zaman dahulu ya gunung seperti ini ya. Jadi dulu tempatin leluhur kita ya, Sobat Cakra. Jadi di sini adalah keturunan Majapahit yang masih tersisa ya, yang di lereng gunung ini ya. Jadi inilah muncul, seperti muncul baru ini, dinamakan namanya Gunung Batok, Sobat Cakra. Mantap sekali. Nah itu ada apa ini ya kayaknya. Nah itu ada gunung yang ramai sekali tuh ya, coba Cakra. Oke Sobat Cakra, tetap ikuti perjalanan kami dalam perjalanan kami kali ini, dalam vlog kita kali ini, Cakra Panorama selalu berusukan mengulas tempat sejarah yang pernah ada di seluruh Nusantara ini ya. Salam Rahayu, salam budaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.